Hasil laga panas antara Sriwijaya FC versus Persiraja Banda Aceh berbagi poin. Pekan ke-8 Liga 2 Indonesia, ada laga panas antara Sriwijaya FC versus Persiraja Banda Aceh di grup 1. Laga ini dimainkan di Stadion Jakabaring Palembang. Tim tuan rumah maupun tim tamu gagal meraih kemenangan di laga ini, bahkan tidak ada gol yang tercipta. Padahal tensi pertandingan antara Sriwijaya FC versus Persiraja Banda Aceh berjalan cukup sengit. Di babak pertama saja sudah ada sejumlah gesekan yang terjadi dan peluang-peluang emas untuk bisa menciptakan gol, namun belum berbuah hasil. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan kian memanas. Lagi dan lagi sejumlah peluang diciptakan baik oleh Sriwijaya FC maupun Persiraja Banda Aceh, dan lagi tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini pun menutup laga antara Sriwijaya FC versus Persiraja Banda Aceh di Stadion Jakabaring Palembang, di mana dengan koleksi 1 poin ini membuat Sriwijaya FC tetap tertahan di urutan keempat klasemen sementara dengan koleksi 7 poin, sedangkan Persiraja Banda Aceh tertahan di urutan kedua klasemen atau urutan pertama grup 1 dengan koleksi 16 poin, di mana Semen Padang harus turun ke urutan kedua klasemen sementara.